Good morning, guys. Morning. Now it's 7 a.m. Kita tengok-tengok review dulu sebelum pergi breakfast. Ada matahari panas. Dia start jam 6 kan? Jam 6 breakfast sampai jam 9. First dulu, lepas tu after breakfast nak kemas-kemas ready for check out. Hey, and kita mau pergi main itu kayak yang transparent. Lepas tu kita pulang, tapi kita hunting seafood dulu before we go back to Tawau. Bye. Milk tea. Okay guys, ini aktiviti yang kamu orang boleh buat lah kalau sudah sampai di Nusa Kuya ni. Dia bilik dia bawah dia terus boleh terjun. Boleh berenang sampai yang ada tak anu tu border tu, ha, sampai situ je. Lebih dari itu bahaya lah di saat dia dalam kan. Dan dia punya di bawah-bawah tu ada starfish guys. Jadi guys boleh sambil berenang sambil tengok starfish. Guys, sekarang kita aktiviti berkaya. Oh, dah senang cuy. Berkaya. Pak, memang sibuk macam ni kita fish tu. Ni kita punya jiran. Hi dek, bye dek, bye. Berkaya. Nampak eh, memang sungguh-sungguh. Kita berkaya ni kita kena buat challenge ya. Challenge apa? Challenge. Eh, mau pergi mana ni? Mana hantar ini? Yang straight je. Kaya je, kaya straight je. Ini. Hmm. Hari dah mulai hujan, jadi kita terpaksa balik. Wush, 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 wush. Bye. Now we are ready to check out. Bye bye Nusa Kuya. Bye bye. Ibi. Tak nak balik lah, balik ke? Buka buntang lagi. This is me. And this is my husband. Struggle with the bacon. Okay, baby. Everything's alright. Bye, Nusa Kuya. Bye-bye, Nusa Kuya. Maybe lepas ni kita pergi sisipan island pula. Yes. Ini adalah hari terakhir kita buka pintu terus laut. Sekarang kena surut tau airnya. Ingat tak? Kita kena balik pergi jeti ya Bia? Ya. Wow.
dekat sini dia ada juga tempat dia macam kalau korang mau beli Maggi ke. Lepas tu ubat-ubat adalah satu benda yang paling penting kalau kamu ambil aktiviti hiking yang lasak-lasak tu kena ada bawa ubat. So sini office dia untuk pulangkan kunci. Dekat je, sini office dia, sana tempat kita tinggal. Sana tempat kita makan yang ujung itu. Okay guys, we are finally sampai sudah di Semporna bandar dia. Jadi kita singgah sekejap food hunting before we go back to town. Jadi makanan-makanan yang kami order adalah ini lobster, telur dadar. Telur dadar ni favorite husband aku di Mesir, ada telur dadar. Kerang, ikan rasa sos Thai, prawn dengan sayur. Cute. Lep sangat, baby. Hmm. Yeah. We are done makan tadi. Makan seafood, cuman rasanya ini. Sangat aman, sedap. Orang tak akan pernah dapat rasa. Ya, jadi sobat-sobat tengok vlog ni. Kalau you guys pergi Semporna, you guys mesti makan seafood di Sea View Restaurant. Because bersebelahan, pun bersebelahan dengan bersebelahan Starbucks. Starbucks, Starbucks jauh sikit ni. Jadi yang air-air situ, yang penting dia Sea View Restaurant. Order lobster masak apa tadi? Masak butter. Butter tu mesti yang wajib. Salted egg. Lobster itu yang paling sedap lah kan Ibi kan? Sedap sangat. Rasa salted egg tapi amat sangat sedap. Tak tahu lah bukan mungkin bukan sebab lapar. Memang lapar pun lapar juga tapi memang sedap. Oh. Sorry ya shaking sikit sebab jalan di Sabah ni memang macam di bulan. Kemarin kan masa yang Uni vlog tu Uni ada bagi tahu kan masih tip-tip untuk hiking kan. Uni kan sebelumnya memang tak pernah hiking sama sekali. Jadi untuk mana tahu ada beginner yang nonton ni kan, satu je lah tips dari kita orang. Breakfast mesti ada. And then air tu mesti ada. Selepas tu yang paling-paling penting adalah jangan tengok atas terus kan Ibi? Ya. Uni pun dia 700 meter, Uni ke 200-400 mau muntah. Balik-balik 200 meter sebenarnya rendah tu. Tapi yelah untuk mental yang mungkin beginner mental tu mungkin tak kuat lagi. So mental tu paling penting lah bila nak hiking. Yang pasti semasa kamu hiking tu jangan tengok-tengok atas. Memang give up lah rasanya. Lepas tu lagi kan masa Uni hiking tu kan ada masa tu Uni mau pingsan sudah bah. Sebab baju ini yang Uni pakai tu kan dia ketat. Ketat jadi kan baju yang swimming tu untuk snorkeling. Jadi apa ni Uni tengok ini betul-betul mau pingsan. Sekali ada orang-orang beberapa tu mau pingsan juga. Terus husband Uni cakap, jangan tengok orang yang mau pingsan tu, jangan. So dia macam menjatuhkan mental kita lagi. So whenever you guys macam rasa mau pitam ke apa kan, terus kamu tengok juga kawan-kawan hiking kamu tu yang tengah sakit macam tu, jangan ditengok lah. Sebab kita pun akan terikut-ikut tambah down. Jadi itulah apa-apa, yang penting mental kena kuat lah. Aduh, jalan ni pun. So guys, itu sejak penutup untuk vacation kali ini. We see you guys on the next vacation insyaAllah. Kalau ada rezeki, kita orang ni mau plan-plan pergi ke KK pula. Nanti apa-apa pun kita akan